Halo semuanya, kembali lagi bersama kakak ya di channel Toys Al. Hei, teman-teman, ada mobil PLN atau listrik pintar. Jenis mobil ini adalah mobil off-road bosku, warna biru. Si biru ini mantul sekali bosku, mantul seruntul. Wow, lihat teman-teman, di sini juga banyak sekali mainan-mainan keren. Mari kita review semua mainan keren ini teman. Wahai, kita review sambil kita masukkan ke dalam keranjang ya. Lihat teman-teman, wow, ada gliding truck, mobil pengangkut sampah yang sangat keren, warnanya coklat. Kita simpan di wadah teman-teman. Selanjutnya, kakak di sini mendapatkan satu buah mobil rudal balistik warnanya krem. Mobil seperti ini digunakan untuk bertempur atau digunakan untuk melawan serangan-serangan seperti pesawat tanpa awak. Oke, bosku, kita simpan lagi. Nah, kalau yang ini mobil apa ya? Lihat teman-teman, kakak menemukan satu buah mobil pengangkut sampah. Ini adalah mobil gliding truck juga ya. Widih, jenis mobilnya seperti mobil box, bosku. Hei, lihat teman-teman, ada mobil konstruksi yang bernama mobil molen. Wadidaw, mobil molen ini adalah mobil yang bertugas untuk membuat adonan coran. Mobilnya tidak hanya satu, melainkan ada dua dan tiga. Wadidaw, tiga mobil molen langsung saja kita temukan ya bosku. Kita langsung masukkan ke dalam wadah. Nah, lihat, yang ini namanya mobil pengangkut batu alias mobil konstruksi yang bergerak di bidang pertambangan bosku. Wahai, keren. Oke, teman-teman, kita masukkan ke dalam keranjang ya. Nah, seperti itu. Nice. Hey, lihat teman-teman, ada mobil balap. Ini adalah mobil berwarna biru dari Dinocar. Nomornya 39. Dan mobil ini digunakan untuk ajang balapan sampai internasional juga, bosku. Wahai, kita taruh sini. Selanjutnya, kakak mendapatkan mobil toy kit. Ini adalah mobil dump truck yang digunakan juga untuk pertambangan ya, bosku. Wah. Kita masukkan ke dalam keranjang. Kalau yang ini mobil apa ya? Ini namanya mobil XD Home Crane alias mobil large crane, teman-teman. Widih, mantul. Mantap betul. Mobil seperti ini digunakan di tempat konstruksi yang digunakan untuk memindahkan barang. Lihat. Wow, ini bisa memanjang lalu diangkat ke atas juga bosku. Widih, kita simpan lagi di wadah. Wadidaw, ada City Store. Ini adalah mobil internasional nomor 1 katanya. Wahai, kita taruh sini. Lalu kemudian kakak menemukan mobil berwarna orange. Ini adalah mobil truk monster teman-teman. Mobil seperti ini digunakan untuk orang-orang yang suka dengan petualangan ya bosku. Wahai, kita taruh sini. Lanjut kita lihat yang ini teman-teman. Ada mobil berwarna biru. Ini namanya mobil water cannon atau mobil gas air mata bosku. Hehe, keren sekali ya mobil-mobil kita teman-teman. Kalau yang ini namanya mobil apa ya? Ada mobil walk watering car. Mobil ini adalah mobil pengangkut air bosku. Water itu air bosku ya. Oke, kita simpan lagi di wadah teman-teman. Lanjut yang ini, ada mobil pengangkut. Ini bukan mobil pengangkut, ini adalah mobil pribadi bosku. Mobil kodok yang sangat ngetren di zaman dulu ya bosku. Oke, kita taruh sini. Lanjut teman-teman, ada mobil boulder super power alias mobil wheelstorm teman-teman. Mobil seperti ini digunakan untuk mengaspal dan memperbaiki jalan yang rusak teman-teman ya. Oke, kita simpan di wadah. Selanjutnya kakak mendapat sebuah mobil yang sangat keren sekali. Berikutnya ini adalah mobil yang digunakan untuk membawa pasir teman-teman. Kalau yang ini namanya mobil rescue vehicle. Wadidaw, warna putih dan digunakan untuk menderek dan menolong mobil-mobil yang butuh bantuan teman-teman. Widih, keren sekali bosku. Kita simpan lagi di wadah ya. Kalau yang ini namanya mobil apa? Wow, ada mobil Porsche teman-teman. Ini adalah mobil militer yang sangat keren sekali bosku. Widih, lihat di sini ada peluncur roket. Kemudian ada satu buah satu buah meriam yang sangat besar. Wahai, mantul surantul. Hei, lihat ada gantungan kunci teman-teman. Siapa yang mau? Widih, ada satu buah mobil pertambangan, mobil forklift dan lokomotif. Wadidaw, bagus teman-teman. Kalau yang ini namanya mobil apa teman-teman? Mobil wheel loader ya. Kita panggil wheel loader karena bentuknya emang wheel seperti ini, bisa diangkat teman-teman. Wow, keren sekali. Dan tersisa dua mainan, ada mobil tangki dan mobil pengangkut batu. Widih, keren. Lihat teman, kita sudah mereview semua mainannya.
Terima kasih ya sudah menonton sampai selesai. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!